Korea jungle, hmm, sustaining fight-nya, Tapi di getron sepertinya pede banget dengan hero comfort guard di tangan Rainbow. Oke, okay, kalau jadi arah ka Rebellion untuk Opung di getron, bahkan ada edit full isul full okay. area. Oke, satu satu kita bakal lihat apakah mau atau Opung wawa dan sedangkan Val. sepertinya tadi agak sedikit kegocek dengan pergerakan dari seorang Hayabusa yang dia nggak mau ngamanin parpolnya dulu karena tahu bakal diharas abis-abisan. Apalagi ada YP di depan sana dan KYY. Poking damage-nya lama-lama atit juga ya guys ya. Yeah. Ditambah dengan Max yang bakal coba oleh seorang Dire dari All Planner. Nampaknya ini agak sedikit sulit untuk seorang Max. Dan bahkan harus gunain Retribution-nya hmm. ketika para pembuffnya masih ada. Akankah akan ada sedikit kejutan di dalam jungle dari tim Biget Ronaldo? Hmm, sepertinya bakal bermain lebih sabar aja ya. Tapi Falk lagi-lagi coba lebih agresif masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Bigetron Oh ngecek aja kasih informasi di langsung rotasi lagi ngecek di area busnya dan belum ngedapetin siapa-siapa sebenarnya di menit yang pertama ini sementara Swelo pun nah harus bersabar nih Rainbow yang bener-bener harus diwaspadai banget sih kalau sampai mistik projectile-nya connect atau mistik busnya connect wah akan PR banget dari Rebellion Zone, karena mereka harus memiliki item defensif untuk nahan magical damage dari seorang Rainbow. Eh chemistry dari kembar ya. cicil goldnya, abis itu yang ngambil Max. Nah, sedangkan di arah batu lane lihat Matt mencoba untuk bertahan. Rainbow is coming. Berhasil dilakukan clear dengan cukup cepat. Bukan KYY yang melakukan GB di arah Bot lane Bigetron Alpha melainkan malah Rainbow di sini memomocan karena ini akan dibutuhkan seorang kaya, -kaya ketika tim fight berada di arah turtle dan sedangkan biro mendominasi jalannya lane. lain oh. bottom lane Mad masih level 3 dan bahkan oh nggak harus naikin satu buah flicker dari seorang Mad masih bisa bertahan dan rainbow kali ini di zoning abis sedangkan di arah bottom lane akan menjadi plating gold yang sangat maksimal dari tim Rebellion. Eh dan menukarkan dengan satu buah turtle yang tentunya akan diaman oleh Big Alfa namun daerah sini sepertinya tidak mau terlalu gegabah untuk melakukan kontes tertulnya jadi ada pertukaran satu yaitu gold taret yang sudah diambil oleh Rebellion di area bawah dan bahkan biru pun bisa mengamankan total berta turret pertama di menit yang kedua turretnya plus gold plating yang dilakukan oleh seorang biru ini bagus banget membuat tim dari Rebellion mereka mencoba untuk mengungguli dari segi goldnya lihat bahkan untuk mengamankan satu buah para buffnya dari Max saja harus dibutuhkan empat pengawal dan Matt mencoba untuk melakukan rotasi ke arah tengah untuk melakukan sebuah farmian opung Matt kali ini tersiksa sekali nampaknya di arah gold lane ya ini dari begituan alpha mereka harus main pelan banget ya mereka karena sekarang untuk uh, agresi awal Rebellion mereka pegang ada Val, ada Diren juga ada Virus bahkan karena di sini kalau mereka adalah fighter yang berarti bahwa mereka akan sustain mereka pasti mereka juga bisa memberikan damage. Yes, betul sekali. Birul akhirnya mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Tapi ternyata mid kali ini agak sedikit terkejut melihat Birul yang harus juga berada di arah top lane. Langsung dipanggil begitu aja oleh seorang Val. Max is coming. Sepertinya bakal ada sedikit team fight di arah top lane. Karena mid dan juga Birul kali ini bertemu kembali. Val nampaknya dia belum ada satu inisiasi. Nggak mau terlalu terburu-buru informasi telah diberikan. Birul masih mau lebih kaya berada di arah Poplay untuk menjaga pergerakan dari tim. Eh iya. Alpha. Aku di game kedua Rebellion Zion mereka lebih berani untuk main zoning ya. Dan bahkan lihat Fearless coba untuk memukul mundur Ripo. Ini membuat Rainbow lebih sibuk sepertinya untuk rotasi. Dan bahkan kali ini Swelo membuka dengan satu buah. Dan bahkan kali ini Kinya pun harus tumbang menjadi first blood untuk Rebellion Zion di menit yang keempat. Dan memang ini yang dibutuhkan sama Rebellion Zion. Mereka main agresif mereka paksain maksimalin pergerakan dari Fall juga plus dikombokan dengan ada low. Oh, udah heptasis dari seorang Dairon. Esmeral dari Pony harus berhati-hati sedangkan mereka masih harus menunggu momentum farming dari seorang Max. Dan lihat di arah top lane sana benar-benar Mad menjadi pilihan utama dari tim Rebellion dan mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Mad, Mad, Mad kalau bisa nggak bisa farming, kalau bisa dapetin gold yang dikit banget, miskin semiskin-miskinnya dibuat oleh tim Rebellion Zian kali ini. Iya dan kali ini bakal ditabrak lagi dan lagi setengah eagle karena seorang Kihanya untuk memastikan tidak ada yang bakalan bisa mengkontes. Turtle langsung diamankan oleh Rebellion Zion kali ini. Oh, berbeda dengan game yang pertama Rebellion iya. Zion benar beda mendominasi jalan pertandingan. Serangan match sekalipun kali ini lihat langsung ada fall masih menggunakan flicker karena belakang hampir saja semprotan mau dari seorang Rainbow menumbangkan seorang fall tapi flicker telah digunakan. Matt masih mau lebih dan ternyata di sini fall harus kehilangan poinnya. Gaya di depan sana terperangkap oleh seorang tapi ternyata kayaknya masih terlalu tebal. Masih terlalu tinggi untuk di over commit. Iya, dan harus balik terlebih dahulu. Dua pemain dari Rebellion Zion. Dan kali ini, Piketron Alpha. Mereka sepertinya di game kedua ini agak sedikit kesulitan ya, Kowe. Ya, terlihat bahwa dari uh, berapa source skill yang digunakan oleh Piketron Alpha. Mm -hmm. Ketika mereka mendapatkan satu poin ke arah dari Val sendiri. Itu cukup banyak juga. Dan untuk player head-to-head -head by Lita. Di sini Biro dan juga Matt. Jadi sama-sama uh, gold laner. Heeh. Tim mm -hmm. game yang pertama match bersinar tapi di game yang kedua ini tampaknya biru bisa shine up, bisa muncul ke atas. Iya, bisa step up juga dan bahkan aku ngelihat ini dari mid laner dan juga apa ya Romerin ini jalan dari level kali ini Kia akan menjadi korban karena sudah ditabrak juga dengan Circling Eagle Real Manipulation dibuka ini combo dua yang udah mulai berjalan dari Rebellion uh, menurut gue sih harus lebih respect dari Ki. Dia udah ditumbangin dua kali. es Romer ini bukan hal yang baik. Tapi Fearless mencoba untuk melakukan cutting. Lihat Matt masih coba untuk Fearless? bertahan di depan sana. Uh. No Strike Flicker digunakan akhirnya. Berhasil ditangkap dan oh, Kami. Shadow Kill baru berhasil dikeluarkan oleh suara Tapi ternyata ter saja. Shadow masih cooldown. Tidak bisa dikeluarkan. Hampir saja dua pemain dari tim Rebellion Zion hilang di depan sana. Iya, hampir aja namun tidak jadi tumbang dari Fearless. Dan juga bahkan kalau kita ngeliat biru, seperti masih butuh sedikit item. Karena damage-nya belum masuk full dari tonton apa Sementara kali ini Ripo bakal coba untuk mendefense lebih dahulu di area atas. Namun satu Damage lagi. Wah, cuma dipaksa. Ini mah pecah, ini pasti pecah. Harusnya sih pecah. Pecah, pecah, pecah. Dari biru cuma untuk clear minion aja bentar. Udah dilepasin kan? Bener. Oh, dia bahkan memaksakan langsung untuk mengedit sedikit damage dari turretnya dan langsung mengambil... Langkah cukup cepat karena turtle yang ketiga juga sudah mulai muncul. Iya makanya aku udah bilang itu udah pasti pecah, nggak mungkin nggak pecah. Itu pasti bakal coba diambil satu di ya. Satu turret yang sangat mahal di era top lane, apalagi dekat dengan satu buah tartal. Lihat di depan sana kayaknya bakal coba untuk menangkap. Uh. Palang uh. jadi tapi Ward tadi pulai sini di depan sana. Kayaknya harus mengambil flicker dan lihat. Oh, oh, Tyrant hasil memotong dua pemain dari tim Bigetron Alpha. Benar-benar sangat bagus satu suara dari tim Rebellion Zion kali ini membuat tim Bigetron gak bisa masuk lebih dalam lagi. Wow, 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 combo combo yang cantik dari Rebellion Zion kali ini membuat Bigetron Alpha mereka harus kehilangan dua pemain sekaligus dan bahkan kali ini mencoba untuk menahan pergerakan di area atas. Oh, Udah ngezoning dua pemain yang bakal ngesiap untuk nge-defense tapi Biru lebih berfokus terat terat untuk ngedapetin turret terlebih dahulu. Oke, okay, mencoba untuk menangkap Biru tapi ternyata nampaknya masih terlalu jauh di depan sana. Satu botol dapat memberi telah dikeluarkan kayak terperangkap karena bisa melindungi. Yeah. Biru masih mau lebih dan untungnya Ripo bersama seorang Matt di arah top lane. Membuat kayak selamat untuk mundur kembali ke arah ini Bitter. Lihat di depan sana, Max belum bisa menangkap, belum ada yang bisa di-overcome Rainbow pun belum bisa memiliki damage yang cukup maksimal Untuk seorang Dairan masih mau lebih tertangkap Dan seorang Dairan Rainbow masih bisa diselamatkan What a wonderful tatoeta sara terakhir membuat mereka harus tapi ternyata ini yeah. akan menjadi korban kedua topan memory bigetron kehilangan dua poin yang mahal membuat mereka tersenyak di game yang kedua what happened bigetron alpha wow. dari bigetron alpha ya s by composition hero sekarang uh -huh. mereka susah banget untuk bisa fight karena rata-rata adalah single target plot. mungkin editnya single target plot matt nya juga gak punya CC. Max-nya juga demikian. Jadi ini. gak ada bisa diandalkan sama skill sedang Rebellion mereka punya banyak Real world manipulation. Betul. Keput strike. Belum ada raging sandstorm raging juga. Raging sandstorm tadi. Itu circling eagle nya langsung connect juga dari fall-nya. Jadi follow up dari Rebellion ini bagus banget. Komunikasinya mereka tuh bener-bener kayak lihat. bagus banget gitu loh untuk di game kedua kali ini. Lihat-lihat, damage-nya ke arah fall aja cuma geli-geli. Belum terlalu maksimal. Dan hmm. yang harus diperhatikan adalah sekarang Kayaknya udah nggak bisa berada di garis depan sembarangan seperti tadi lagi. Kita udah bisa pastikan di mana dia kalau di poking damage sedikit oleh seorang Brody dia bakal bisa ditumbangin. Dia nggak punya shield juga. Dia benar-benar terseok-seok untuk sebagai roamer kali ini. dan bahkan mungkin perbedaan item juga ya. Dengan ya. 6.500 tadi. Gold-nya di ke-10 dan kali ini lord ya, lihat. Langsung di amankan begitu saja oleh Rebellion Zion dan Biketan Alpha. Mereka sampai mungkin agak sulit ketika kinya masuk ada follow up yang datang dari Rainbow dikomboin, tapi masalah damage-nya itu masih kurang loh. Ya yes, kalau kita lihat memang kinya sendirian tadi. mau ada follow up juga gak ada sama sekali. Yes, dari so. arah belakang. Jadi Biketan Alpha mereka tertahan di sana. Jadi untuk sementara waktu yang bisa dilakukan oleh BTR adalah menunggu menanti untuk membersihkan Lord. Mungkin Lord pertama. Lord level 2 sampai dengan Lord level 3. Lord iya. di menit ke-18. tiker dikeluarkan Li dari, bahkan dari DJ kali on the floor kali ini langsung udah ada satu Malefic Wah, ini si golok ya udah bukan sembarang golok, Bro. Ini goloknya bakal bisa numbangin siapapun yang akan coba nahan pergerakan dari seorang DJ kali. Iya, di dan bahkan bisa dibilang ini combo umumnya cantik banget ya dari Zion ya. Mereka punya sisi yang cukup Mankin, banget Mankin, untuk team fightnya nya destroy. dan lord-nya pun sudah mulai masuk kali ini. Di menit yang ke-10 berjalan ke area mid lane ya berada di paling depan dan bahkan sudah dicicil dengan satu buah of white crystal tapi Ki menelan damage yang cukup banyak daerah punahan di area depannya coba untuk menahan kali ini nge-defense dari Rainbow nya Mystic Gas mulai dikeluarkan tapi Lord pasti bisa untuk ditumbangkan oleh Bigetron Alpha namun mereka uh. harus menukarkan satu buah ini beta turret itu swallow nya doang loh damage nya yang sakit banget lihat di depan sana bahkan dari Rainbow nggak oleh gasnya mencoba untuk dilakukan defensif <tuk> tapi ternyata kaya hilang. hilang langsung execute ya satu buah virus harus hilang ditelan bumi oleh seorang Mes yang defensif sudah terlalu sakit trip di depan sana Mes mencoba untuk melakukan kocekan satu buah retribution untuk melakukan clear minion dan bahkan pertukaran kali ini tidak cukup adil di tangan Rebellion mereka mencoba untuk membalikkan keadaan, apakah mereka akan masih mau lebih? Lihat channel keluarkan dikeluarkan, Gas tapi Swallow-nya kali ini tidak bisa diselamatkan lagi. Max harus hilang. Tertangkap. Oh, dapat memori membuat Max kehilangan ingatannya di bottom lane. Wow, langsung hilang begitu saja. di dipaksa kali ini, ditabrak dengan satu buah Raging Sandstorm. Karena Ki lagi dan lagi bahkan satu buah. Swallow Manipulation dibuka juga oleh Swallow, menumbangkan Ki. Bersama dengan Max menyisakan tiga pemain dari Bigetron Alpha. Oke, med damage udah mulai lumayan sakit. Pirul berada di gajah depan sana, nggak boleh terlalu dalam lagi. Mereka mencoba untuk melakukan Mepaksaan N untuk kali ini. Tapi kalau mereka masih memaksakan ini bukan hal yang baik. Mm -hmm. Karena mereka bisa saja dibalikan oleh seorang med yang damage-nya memang tidak terlihat. Tapi ternyata bisa saja untuk menggetarkan jiwa dan raga. Itu justru Matt tadi yang numbangin Fearless ya? Karena Virusnya sempat terlalu off di area depan. Karena dia masuk dengan Guiding Wind dari Vault. Nggak membuat Virusnya harus keculik Dan kali ini reset lagi oh, untuk itemnya. Yes, dari item sini biru dengan full damage. Ya. Dan memang ini cukup prospek Ada Atk Shield yang terlihat ada di badan dari Beirul sendiri sekarang. Wah. Untuk fearless ini belum ada item defense sama ini sekali. Cukup ngeri ya. Iya, cuma punya Anti-Kiras kok. Yes, K tapi uh, kalau kita bicara edit, full uh -huh. item defense. Sebenarnya nggak ada masalah. Terus, uh, Karena iya, dia Primal Threat. Ini bakal masih dapetin uh, magic attack dari at- atribut defense yang dimiliki oleh uh, edit sendiri. eh tapi kalau dibandingin sama fal yang udah punya immortality, dan hampir ya, satu item juga betul. Ini membuat filenya bahkan lebih sustain lagi di team fight untuk Rebellion Zionji. Oke, okay, lihat Lord sudah mulai dicolek oleh seorang birul. Akankah kali ini akan ada team fight dari Bigetron Alpha? Akankah akan dipaksakan? Udah mulai terpecah belah dan... Lihat bahkan seperempat terakhir Valis kami Ward Mari mulai dikeluarkan Langsung ada bank, Berhasil mencolong ternyata Dan bahkan dibalikan keadaannya Kayak Ersu di depan sana Para pemain dari BG mereka harus pulang oh. Matchnya tertangkap Gak boleh pulang Menjadi goyang Dan bahkan hilang Langsung di depan sana Khalid yang bisa bertahan Virlos berhasil memukul match Dan ke knockdown match no. kali ini tersungkur lemas tak berdaya. Lord betul lagi akan muncul ke lane of down tapi nampaknya Ripo kali ini harus kerja keras untuk melakukan clear minion dengan cukup cepat agar Lord bisa oh terang dan ternyata one strike push Akankah dibalas one strike push Ripo what are you doing Dan rebellion can oh, you do ya. it this season? <laughs> rebellion take the game too wow 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 rebellion tentunya dengan pemilihan komposisi draft yang